Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Fian sama channel tutorial. Di video kali ini kita bakal servis rinda tangan ini guys. Ini biasa dipakai untuk tuner atau ngorek-ngorek motor ya. Jadi ini benar-benar mati total, nggak hidup guys. Selamat menyaksikan, enjoy. Oke, langsung aja kita bongkar. Pertama-tama kita bongkar dulu palanya ini ya, biar enak ngeceknya. Oke, sudah kabel ini sudah kita lepas. Cara pertama yaitu kita langsung buka brushnya guys, atau poolnya ya. Di sini cukup menggunakan obeng min bukanya. Oke, kita langsung tarik aja brushnya. Nah, ini dia brushnya guys, bentuk brushnya masih agak panjang ya guys ya. Besarnya sih aman. Coba kita lihat sebelahnya ya. Keras guys. Nah, ini bisa jadi penyebabnya guys tuh. Ini keras banget nih ditariknya tuh. Oke. Solusinya coba kita amplas dulu ya guys ya. Nah, kita amplas pinggir-pinggirnya guys. Pokoknya intinya kita kecilin deh perseginya tuh supaya lancar masuknya. Oke, kita sudah amplas sedikit-sedikit ya, kita coba. Masih seret guys, masih belum lancar. Karena fungsi brush ini untuk menghantar listrik ya guys ya. Kalau ininya macet ya, dia nggak kena sama dinamonya. Jadi ceritanya ini mau langsung diganti guys sama yang punya. Saya bilang sini, bawa sini, kita bikin konten dulu ya. Daripada beli baru lumayan harganya guys. Oke, masih kurang lancar guys. Kita amplas terus. Maaf ya, amplasnya cuman ada dikit. Ini dadakan guys. Oke guys, sudah lancar sepertinya. Jadi langsung aja kita pasang ya. Oke, brushnya sudah kita pasang dua-duanya guys, kanan kiri ya. Nah, kita pastikan kita tekan supaya dia benar-benar nempel. Oke, nah, sebelum kita pasang penutupnya, kita tes dulu guys dari brush satu ke brush lainnya ya. Brush atas dan brush bawah kita tempel. Nah, hidup guys, berarti nyambung, berarti bagus. Oh ya, ini saya menggunakan multitester rakitan ya guys ya. Jadi intinya untuk ngecek kabel itu nyambung apa enggak guys, arus itu nyambung apa enggak guys. Nah, kalian kalau ada multitester, pakai multitester. Kalau nggak ada ya bikin guys, cari aja di video, di playlist saya, di tutorial ya. Cara bikin multitester dari korek. Cek aja guys. Oh ya, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari Fian Semut Channel. Share juga ya video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita coba tes. Ntar saya arahkan dulu handphonenya ya. Yo, alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari Fian Semut Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fian Semut. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata.